sama kuda tuh gimana, bisa ceritain? Jadi awalnya tuh aku tuh sebenarnya atlet senam DKI, atlet squash DKI juga awalnya. Tahun berapa itu? Tahun 2016-2017 untuk senam, 2019-2020 untuk squash. Oke, akhirnya memilih kuda. Awalnya tuh pertama kali aku dibawa ke tempat kuda, langsung jatuh cinta kan. Aku pecinta binatang ya, okay. Merasa bahwa ini sesuatu yang aku mau lakukan. Nah, Pria udah di kuda ini udah berapa tahun? 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Dari habis squash itu ya, atau senam itu. Nah, apa yang membuat Clea itu lebih akhirnya memilih untuk, wah, kayaknya berkuda nih malah lebih passionnya lebih kayak lebih gitu. Kalau berkuda tuh kita semua sebagai rider ya, sama semua yaitu makhluk hidup. Ada partnership yang kita bisa mendalami dan juga melanjuti ya kudanya. Misalnya saya kudanya mau gimana, kudanya perasaannya seperti ini, seperti itu. Okay. Selalu berubah, nah, itu yang selalu menyebabkan sih. Okay. Untuk show jumping, adrenalinnya tingkat adrenalin, misalnya kalau lompat rintang itu sebenarnya agak bahaya ya, resikonya tinggi sekali. Karena bekerja sama kudanya, karena ini seperti bukan pacu, tapi kita melawan waktu. Oke. Itu faktor serunya ya, karena kita adrenalin juga tadi ya. Okay. Gak boleh kena juga di tangannya. Iya, oke. Okay. Lia, ini kan udah 5 tahun ya. Prestasi apa dan event apa aja yang di skala nasional dan internasional yang Kayla dapatkan, dan prestasinya apa aja? Tahun ini sih, 3 bulan yang lalu diseleksi oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia di Longines Camp. Oke. Oke, nah sekarang kan tahun lalu juga aku ikut tim DKI ke Jurnas. Itu dapat apa? Dapat juara? Sorry? Dapat apa prestasinya gitu? Kita dapat prestasi untuk tim. Untuk tim. Sekitar silvernya 2. Oke. Goldnya 1. Itu apa tadi namanya? Nama ajangnya apa? Ke Jurnas kemarin tahun lalu. Kemarin 2021. Oke. Di Disneyland. Oke, nah sekarang kan tahun lalu juga aku ikut tim DKI ke Jurnas. Itu dapat apa? Dapat juara? Sorry? Dapat apa prestasinya gitu? Kita dapat prestasi untuk tim. Untuk tim. Sekitar silvernya 2. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.